Yo, what's up guys, balik lagi dengan saya di Santuy Mamang. Dan kali ini guys, hari ini itu adalah hari terakhir buat redeem sebuah bundle gitu guys ya. Bundle Dark Swallow. Wow, keren sekali guys dari namanya. Nah, di sini kita coba langsung kunjungi aja nih guys ya. Kunjungi eventnya nih guys, di bagian Dark Swallow. Nah, ini guys ya, dari video yang sebelumnya itu kan review guys ya. Nah, di sini kan rival sharing event. Nah, di sini cuma tinggal login gitu guys ya. Kita langsung kunjungi aja gitu guys ya. Nah, di sini guys ya. Nah, barusan saya ini kan sudah login guys ya, dan pastinya sudah dapat 1000 poin guys. Dan di sini saya tuh barusan langsung login guys. Namun nih guys, ada kendala gitu guys ya. Kenapa nih bandelnya kok nggak muncul gitu guys? Nah, di sini kita coba lihat default lagi guys ya. Namun pertanyaannya di sini, kenapa ini kok nggak muncul guys ya? Di sini kan sudah redeem sukses nih guys ya, redeem berhasil. Namun itu guys, bandelnya itu nggak muncul di bagian vault sini gitu guys ya. Entah kenapa nih nggak muncul gitu guys. Coba di sini kita lihat satu persatu di bagian bajunya aja nih, biar lebih jelas nih. Di bagian bajunya mana ini guys, kok nggak muncul gitu guys. Di sini nggak ada gitu kan, parah gitu kan. Di sini nggak muncul. Nah, biasanya itu kan kalau vault seperti redeem bundle gitu guys, seperti ini itu biasanya ada di crate atau di bundle gitu. Nah, di sini kita coba di bagian crate terlebih dahulu nih. Di crate ini nggak ada sama sekali gitu kan, nggak ada gitu kan. Di bagian bundle di sini bandel ini juga nggak ada gitu kan. Bonus kan nggak ada, lainnya ini juga nggak ada gitu. Ini kemana itu kan, kok nggak ada gitu. Parah sih guys ya. Mungkin kalian juga gak ada kendala seperti ini ya, kalian tinggal komentar di bawah dan semoga aja di fix oleh Garena gitu guys. Masa nih baru redeem kok nggak muncul gitu kan, parah gitu kan. Ya mungkin Garena masih sibuk guys ya, atau masih ada kendala di sana guys ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja, biasanya guys, biasanya itu bakalan muncul sendiri gitu guys, tapi butuh waktu yang agak lama sedikit sih ya gitu guys. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini, cuma sekedar menginfokan guys ya, bahwa di sini punya saya ini nggak bisa redeem. Mungkin kalian juga nggak muncul di vault itu guys ya. Mungkin ya, semoga aja cepet di fix itu guys ya. Oke guys ya, mungkin ini saja untuk video kali ini guys ya, semoga aja cepet di fix. Terima kasih, jangan lupa subrek, like dan sharenya guys, semoga aja channel ini lebih berkembang lagi. Oke guys, terima kasih, thank you, bye bye.